Hai, kembali lagi bersama Pondasi Project. Pada video kali ini kita akan memberikan inspirasi desain rumah modern dengan kolam renang yang berada di samping. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe Pondasi Project agar kalian bisa update video inspirasi desain rumah idaman kalian. Rumah ini memiliki kolam renang di area terbuka yang besar di bagian samping rumah. Agar mendapatkan privasi, kolam renang dikelilingi oleh pagar modern berbahan gelas. Jadi, kamu bisa berenang dan bersantai di ruangan ini dengan sempurna. Kolam renang ini diintegrasikan dengan ruang tamu melalui pintu kaca geser yang sangat besar. Kamu bisa membuka pintu tersebut untuk mendapatkan udara dan juga sinar yang maksimal. Uniknya, pagar yang mengelilingi kolam renang begitu besar hingga di bagian entrance atau pintu masuk. Begitu melangkah masuk, kamu akan disuguhi oleh interior rumah modern dengan tema warna kombinasi yang elegan dan juga hangat. Tangga model return dengan susunan kaca yang akan mengantarkan kamu ke lantai atas. Di sebelah tangga terdapat ruang makan dengan furniture bergaya klasik. Ruang makan terintegrasi secara terbuka tanpa sekat dengan ruang tamu. Ruang tamu tersebut sangat bergaya dengan kursi model kupu-kupu lengkap dengan bulu-bulunya. Sementara meja konsol yang terbuat dari kayu 100% sangat menarik perhatian karena desainnya yang unik dan juga natural. Kamu sedang mencari inspirasi desain dapur modern yang fungsional dan juga menawan, dapur rumah ini bisa cocok kamu cuntek. Big Splash diaplikasikan dengan pola honeycomb yang lucu, sementara warna berpadu sempurna dengan warna kabinetry berbahan kayu. Bay window atau jendela kaca besar diaplikasikan di depan wastafel untuk menyajikan pemandangan luar yang segar pada saat mencuci piring dan lainnya. Selain jendela, dapur ini juga mengaplikasikan 3 buah skylight yang akan memberikan pencahayaan yang terang pada ruangan ini. Pada dasarnya, dapur ini mengaplikasikan desain bentuk huruf L dengan kitchen island memanjang di bagian tengah. Ruang keluarga rumah ini cukup simpel dengan hanya sofa berwarna abu-abu dan meja persegi 4 yang menghadap ke jendela kaca besar. Terdapat meja konsol berbahan kayu di bawah TV layar datar. Di sebelah meja konsol tersebut, terdapat pintu kaca geser yang juga memberikan pencahayaan yang melimpah untuk interior. Mari kita lanjut ke lantai 2. Melalui anak tangga, kamu akan dibawa ke lantai 2 dengan susunan berbahan kaca. Di lantai 2 ini didesain untuk ruang tidur yang berukuran jumbo dan terasa sangat lapang. Dekorasinya simple dan elegan dengan resist lightning dan 2 buah jendela kaca berukuran sedang yang diinstal di atas nightstand. Bahkan saking besarnya, kamar tidur ini memiliki ruang bersantai tersendiri dengan kursi-kursi modern dan meja rendah yang bergaya. Ranjang berukuran jumbo menghadap ke pintu kaca geser besar yang akan mengantarkan kamu pada balkon modern dengan susunan berbahan kaca. Secara keseluruhan, kamar tidur ini sangat simpel, nyaman, dan juga segar. Tidak hanya kamar tidur utama yang berukuran jumbo dan lapang, tapi kamar mandinya juga. Desain kamar mandi ini sangat cantik dengan tema warna putih yang mendominasi. Selain memberikan pesona indah, warna putih juga memberikan kesan bersih dan juga mewah. Freestanding bathtub berbentuk persegi panjang dan besar diletakkan di pojok, tepat di bawah jendela kaca geser. Bak mandi ini bersebelahan dengan walk-in shower yang lapang, lengkap dengan jendela kaca geser, kaca panel, dan juga bangku. Gimana nih menurut kalian? Rumah yang nyaman bukan? Jika ada pertanyaan atau request, silakan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Pondasi Project agar kalian bisa update inspirasi desain rumah modern dan minimalis lainnya. See you in the next video and stay awesome!